Oh no, kita dijadi jembatan di sini. Kita mau lanjutin lagi main game Roblox, dan di video kali ini benar-benar spesial karena kita mau nyobain lagi game bikinan Cupu Squad. Kali ini game yang kita mau mainin ini bikinan Atasikira. Namanya Cupu Squad Obi Indonesia. Jadi ini berbau-bau Cupu Squad. Benar-benar ngerasa seneng gua hari ini. Kita lihat aja ini desain depannya. Tampilannya ini kayaknya bentuk-bentuk kayak parkour-parkour gitu ya. Jadi kita mesti loncat sana loncat sini cuy. Di sini ada deskripsinya. Selamat main Obi Cupu Squad Indonesia. Ingat masih beta. Dia masih baru banget. Ini launchingnya kemarin tanggal 2, sekarang tanggal 3. Jadi baru sehari yang lalu. Jadi mungkin ya masih ada bugnya. Gak apa-apa, kita bakal cobain sama-sama cuy. Di sini kita lihat store-nya. Store-nya ada Game Pass VIP. Mungkin nanti kita bakal beli juga Game Pass VIP-nya. Tapi sebelum beli, kita mau cobain dulu gamenya langsung cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ini bentuknya warna-warni, gue suka, terserang gue suka yang warna-warni gini. Di sana apa itu cuy? Ada gue di sana. Jadi kayaknya kita harus ke sana ya cuy. Kita ke sana, dan sekarang gue nggak sendirian. Ini di sini ada Frezy Gamer sama Rahasia Gaming YT sama Lutfi Azhar. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini ada VIP launch-nya, jadi kita bisa masuk ke sini kalau kita VIP cuy. Kita lihat di sini ada alat-alat, mungkin alat-alatnya ini belum jadi. Ternyata udah jadi cuy, udah jadi. Jadi kita bisa pakai ini alat-alatnya. Kenapa gue mentah? Ternyata ini masih belum sempurna. Gak apa-apa. Kita cobain dulu rintangannya cuy. Kita langsung aja kita coba loncat sana loncat sini cuy. Mantap. Oke, mantap. Langsung aja kita sampai ke stage pertama. Kita lihat siapa di sini. Jangan lupa dikasih like dulu videonya cuy. Kata-kata mutia. Oke. Keren, di sini kita disuruh ngasih lag. Ini ketawanya gede banget. Oke, kalau gitu kita lanjutin aja. Di sini ada checkpoint. Kita ambil dulu checkpointnya supaya kalau misalnya kita mati, kita nggak ngulang dari awal, cuy. Langsung aja kita loncat ke sini. Apa, coy? Dia langsung berkeping-keping gitu. Hey. Wah, ini waduh. Apa, coy? Oke. Oke, nice. Kita bisa lewat juga. Sekarang kita ke sini. Ada bola-bola. Kita nggak boleh sampai terjatuh, cuy. Karena kita terjatuh, kita akan hilang di angkasa, cuy. Oke, kita lompat ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini. Nice. Kita sampai di checkpoint ke berapa nih? Kedua apa ketiga ya? Satu, dua, ketiga. Kita masuk ke checkpoint ketiga. Sekarang ini kita mungkin suruh naik-naik ke atas, cuy. Parkour tidak. Neng Kenangga baru aja join. Dia agak-agak kurang suka kayaknya sama game-game parkour. Gue juga sebenarnya kurang berbakat sih cuy. Cuman gak apa-apa, kita cobain aja game temen kita Atasikira. Kita harus saling mendukung cuy. Apalagi ini sesama Cupu Squad. Jadi kita harus saling mendukung. Mantap, ini kenapa gue gak bisa naik cuy? Ada yang bisa lewat kah? Kita habis dari sini. Kita mesti muter-muter cuy. Oke, ini tangga putar. Kita tangga puter, kita ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Ini sedikit menguras kesabaran, cuy. Kita harus sabar ini karena kita harus muter-muter di tangga ini dan harus benar-benar hati-hati, cuy. sial, gue jatuh. Oke, kita ngulang lagi nih. Manca. Gue deg-degan banget ini. Deg-degan banget ini, mancap. Oke, dikit lagi sampai nih. Hampir aja gua jatuh, cuy. Oke, kita lanjut lagi. Pelan-pelan aja. Awas, coy. Oke. Nice. Dikit lagi. Nice. Sini lagi.
Nice, oh, oke okay, mantap. Akhirnya kita sampai juga di puncaknya, cuy. Setelah kita sampai di puncaknya, kita harus ngapain nih, cuy? Kayaknya kita tinggal lompat ke bawah karena di bawah ada checkpointnya. Oke, kalau gitu kita lompat sama-sama. Iya, oke mantap. Di sini ada checkpoint selanjutnya. Kita bakal ngelewatin rintangan selanjutnya, cuy. Langsung aja. Kita lewat ini nggak, kita nggak boleh nginjak yang merah-merah ya, cuy. Karena ini ada kayak lava gitu. Jadi kita harus hati-hati, cuy. Ini benar-benar nggak boleh nyenggol sama sekali. Oke. Nice, akhirnya kita lewat juga ke rintangan selanjutnya. Kita ambil dulu checkpointnya, cuy. Sekarang kita mau coba. Ini ada jebakan Batman, cuy. Bahaya, bahaya, bahaya. Kita langsung terbang ke angkasa kalau kita salah. Mungkin ini bisa dikasih peringatan ya, atas kira. Mungkin dikasih petunjuk di sini gimana cara mainnya. Jadi kalau di sini cuma satu aja yang bisa dilewatin, dikasih keterangan kayak yang di Grandma kemarin. Jadi cuman ada satu balok atau satu papan yang stabil, jadi hati-hati gitu, dikasih keterangan gitu aja. Jadi orang nggak nebak-nebak ini kira-kira rintangannya apa. Oke, kita lewat sini, kita ikutin aja yang udah selamat, cuy. Nextnya kita lewat sini, terus lewat sini. Ternyata ini masih terputus ya. Ini mungkin pemilihan warnanya kurang pas kalau hitam, soalnya kalau malam jadi kelihatan nggak kelihatan gitu, cuy. Jadi mungkin bisa diganti nanti atas kira yang warna sini aja. Karena kalau gelap gini kan jadi seolah-olah dia melayang gitu, cuy. Oke, kita lanjutin lagi. Kita ambil dulu checkpointnya. Kita lanjutin lagi naik ke sini. Sekarang ini, hati-hati, cuy. Ada zombie. Zombinya mungkin masih jinak ini. Masih jinak zombinya, masih diem aja. Oke, kita langsung lewatin aja. Mungkin nanti kedepannya dia bisa lebih sedikit pintar zombinya. Ini zombinya masih agak baik, cuy. Kita dibiarin lewat gitu aja. Kita ambil checkpoint selanjutnya. Kita lanjutin lagi, cuy. Mantap. Ternyata ada yang gak boleh diinjek, jebakan Batman lagi, cuy. Kita balik lagi ke sini. Kita harus lompat. Kita lompat lagi. Lompat lagi. Lompat lagi, kita ambil checkpoint selanjutnya, cuy. Mantap, kita lanjut lagi, cuy. Ayo Rahasia Gaming YT, semangat semangat. Kita harus tamatin gamenya atas kira nih. Ini ada balok-balok berapi lagi, cuy. Kita harus lompatin supaya kita nggak dimamam sama baloknya. Terus kita lihat, keren banget ini dia Narsis di sini ya. Oke, kalau gitu gue mau selfie-selfie di sini dulu, cuy. Oke, kita lanjutin lagi. Kita lanjutin lagi perjalanannya. Di sini masih ada checkpoint. Checkpoint kita ambil lagi. Kita lewatin lagi. Oke, mantap. Oh, di sini pemilihan warna hitam juga kurang pas di sini. Mungkin karena lu pakai siklus yang malam, pemilihan warna hitam bisa diganti warna yang lain supaya nggak kelihatan melayang gini ya, cuy. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sejauh ini sih gue suka dengan gamenya. Cukup menantang, cukup seru. Kita lanjutin lagi. Pokoknya kita harus finish ini, cuy. Ini kita harus pas di balok-baloknya ini. Gak boleh kurang atau lebih, bisa jatuh nanti. Oke. Hey, oke, kita udah sampai checkpoint keberapa ini, cuy. Gue gak ngitung. Sekarang kita mau lewat pinggir-pinggir. Ini kita harus berusaha dengan maksimal ini. Oh, mungkin ini yang sebelah sini agak terlalu tinggi ya. Gue jadi nggak bisa naik nih. Nggak tahu kenapa. Oh, no! No, 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 no! Jatuh, cuy! Kenapa gue nggak bisa loncat ke atas sini? Atau karena gue pakai animasi kah? Gue nggak bisa lompat setinggi itu, cuy. A few moments later... Oke, setelah sedikit dipaksa akhirnya bisa juga, cuy. Mungkin di sini agak diturunin dikit ya atas kira. Mungkin agak diturunin dikit aja supaya nggak mesti dipaksa-paksa. Sekarang kita melanjutin perjalanannya, cuy. Next, ini juga pemilihan warna hitam nggak kelihatan kalau misalnya dia malam. Ini karena dia siang jadi kelihatan, cuy. Oke, mantap. Kita lanjutin lagi. Nice. Sekarang kita ngambil lagi checkpoint kesekiannya. Ini kayaknya ada jebakan Batman lagi di sini. Kita harus pilih yang tepat supaya kita nggak terjatuh, cuy. Oke,
Mantap, kesana kemari, kesana kemari. Nice, kita dapat checkpoint lagi. Ini kayaknya semakin dekat ini, semakin dekat. Kita harus terus berusaha, cuy. Oh no, kita dijadi jembatan di sini. Oke, di sini ada gua, terus ada Atasikira. Ini kayaknya si Neng Kenanga nih ya. Dia Neng Kenanga, terus ini ada Cibi Rafli juga. Oke, keren. Gua suka. Mantap, kita harus pelan-pelan di sini supaya nggak jatuh. Nice. Waduh, hampir aja gua jatuh, cuy. Hati-hati, cuy. Kita harus berhati-hati di sini. Jangan sampai kita terjatuh. Oke, kita ke sini. Nice, kita ambil lagi ini checkpoint ya. Entah checkpoint keberapa, cuy. Kita terus lanjutkan perjalanan sampai selesai. Pokoknya kita harus tamat, cuy. Harus tamat. Nice, kita lewatin ini. Balok-balok ini bukan balok ini, silinder ya. Kita lewatin silinder-silinder mautnya. Ambil lagi checkpointnya. Lanjut lagi. Oh no, ternyata teman kita jatuh. Dia harus ngulang lagi dari belakang. Nice. Mantap. Oke, kita ambil lagi checkpoint ya. Ini teman-teman yang lain mana? Ini kayaknya masih belum pada sampai. Kita terus saja sampai ke garis finish. Rintangan selanjutnya ini kita harus hati-hati, cuy. Jangan sampai kita masuk kena merah-merahnya, cuy. Kita harus berada di antaranya. Jangan sampai kita nyenggol yang merah-merah karena bakal dimamam nanti. Oke. Lanjut, kita ambil lagi checkpointnya. Sebentar lagi, cuy. Oh, ternyata ini ada es, cuy. Kita berdiri di atas es ini, hati-hati, cuy. Bisa kepleset nanti kalau kita nggak hati-hati. Kita harus berhati-hati, cuy. Kita ambil lagi checkpoint selanjutnya. Nice, terus kita lewatin ini jembatan kaca. Kacanya ini sangat tipis, cuy. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai kacanya pecah, karena kalau pecah nanti kita bisa jatuh, cuy. Kalau jatuh kita ngulang lagi, cuy. Gua nggak mau ngulang. Jadi kita harus hati-hati, cuy. Nice, kita dapat checkpoint lagi. Terus teman kita Rahasia Gaming YT ternyata mamam, cuy. Ini tipis banget. Kita harus pas, cuy. Hop. Oh no. Benar-benar tipis, kita harus hati-hati. Harus hati-hati, kita diam aja supaya teleport ke checkpoint yang terakhir. Ini benar-benar tipis. Op. Oh no, benar-benar susah ini. Harus benar-benar pas. Oke, kalau gitu kita konsentrasi dulu, cuy. Konsentrasi. Mungkin kita loncatnya sambil miring. What? Oh no, ternyata masih kena juga. 2000 years later. Masih belum sukses ini. Ini setelah gue nyobain mungkin ada 5-10 menit kali ya. Gue baru ngeh kalau ini kita harus nginjak merah-merahnya aja, bukan hijau-hijau. Oke. Nice. Oke, mantap. Kita ambil lagi checkpoint ya. Sekarang kita nginjek yang merah-merah lagi kah? Oke, kita nginjek yang merah-merah lagi, cuy. Jangan injek yang ijo-ijo. Ini Atasikira cukup sukses juga menipu gua. Cukup sukses menipu gua. Ternyata gua harus nginjek di tempat yang aman. Oke, di sini kita ambil sini. Sini. Oke, Atasikira, gua suka banget dengan gamenya. Mungkin beberapa masukan kayak pemilihan warna item tadi bisa diperbaiki, sama tadi yang ada tangga-tangganya itu posisinya mungkin agak bisa sedikit diturunin, karena di situ mesti dipaksa-paksa baru bisa loncat, cuy ya. Dibikin agak sedikit turun aja supaya loncat sekali aja bisa naik, cuy. Overall gua suka gamenya, gua bakal beli game pass-nya. Kreasi teman-teman, hasil karya teman-teman, gue sangat ngedukung. Gue akan beli game pass juga sekarang juga.
Terlepas itu roomnya belum jadi, gue akan beli cuy. Oke, gue beli. Semoga aja gamenya bisa dikembangin lagi, dibuat lagi lebih bagus ke depannya. Oke, kita lanjutin lagi ini gamenya. Ini stage selanjutnya kita harus ngapain kah? Kita harus deket kayaknya ke patungnya ini. ternyata kita bisa teleport cuy. Oke, kita teleport ke atas ini. Oke, kita teleport ke atas ini, kita ambil checkpoint. Terus di sini ada keterangan. Ini slide down, pencet M untuk duduk. Oke, kita harus ke bawah dulu cuy. Terus M. Mantap, ternyata kita sampai kemana ini? Oh no, ternyata gue ternyata gagal untuk slide down ya. Kita coba sekali lagi. Waduh, ini agak susah di sini stage terakhirnya. Oke, kita tekan terus M-nya. Oh, ternyata di percobaan 999 kita sampai juga, cuy. Mantap, di sini ada cupu squad yang udah selfie-selfie di sini. Langsung aja kita foto-foto buat thumbnail. Ini kayaknya kita tunggu siang supaya lebih cerah warnanya. Kita tunggu aja dulu sebentar lagi. Oke, akhirnya kita tamat juga. Akhirnya tamat juga gamenya Atasikira. Gua suka banget sama gamenya Atasikira. Pemilihan warnanya cukup cerah dan bener-bener bagus. Gua suka juga siklus yang malamnya. Jadi nggak cuman malam, nggak cuman siang, ada siang dan malam. Di sini awan-awannya keren banget. Pokoknya bener-bener cerah. Gua berharap game ini terus dikembangin. Gua berharap skill lo bikin game juga terus diasah supaya kedepannya bisa menghasilkan game-game keren, cuy. Jangan mau kalah sama yang lain. Terus juga yang lain juga jangan mau kalah sama Atasikira. Kalau punya bakat untuk bikin game, dibikin aja. Gua pasti cobain karya lu, cuy. Jangan lupa juga buat kasih ke gua linknya kalau misalnya lu bikin karya game kayak gini. Semoga kedepannya makin banyak cupu squad yang bisa berkarya, menghasilkan sesuatu yang bagus. Oke cuy, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa kasih like video ini, subscribe buat yang belum, dan kita lanjutin lagi gamenya di video selanjutnya. Ciao.